Assalamualaikum everybody. Welcome back to my channel. Okay, sesuai judul kali ini aku bakal unboxing dan review barang-barang yang sudah aku beli di Shopee kemarin. Nah, untuk itu bagi kamu yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe di bawah, dan bagi kamu yang menyukai video kali ini silakan klik tombol like-nya ya. Dan untuk kamu yang ingin bertanya-tanya atau ingin request satu video, silahkan komen di kolom komentar, oke? Sebelumnya, pastinya aku sudah membeli barang-barang ini di Shopee. Oke, sebelum kita unboxing barang-barang tersebut, di sini aku akan memberitahu kamu gambar-gambar barang-barang yang sudah aku beli kemarin. Pertama, aku ada membeli kain mandala. Di sini aku membeli dua warna, yaitu ini. Selanjutnya aku ada membeli small tripod ini. Dan terakhir aku ada membeli liberating hands. Oke, unboxing dimulai. Di sini aku ada beli dua, ada berwarna apa ya, dan pertama itu aku ada beli warna toska pink, yang ini toska pink. Yang kedua itu aku beli warna hitam biru, ini hitam biru. Nah, kita buka plastiknya ya. Pertama kita buka yang hitam biru dulu. Ini guys, ini namanya kain mandala ya guys. Ini bisa kita buat dijadikan background untuk kamu yang hobi buat TikTok, buat like up, buat apa lagi ya, untuk vlog YouTube kamu juga bisa pakai ini. Nanti di akhir video aku bakal menggunakan ini untuk background vlognya. Oh no, aku bakal menggunakan ini untuk berfoto sebagai contoh. Oke, di akhir video aku bakal memasang ini ya guys. Foto sampai habis makanya. Selanjutnya kita buka yang pink, di pink toska. Cantik ya guys. Kainnya lumayan tipis, mungkin inilah ya yang namanya kain mandala. Saya baru pertama kali beli kain mandala ini. Cantik kan? Oke, yang selanjutnya aku akan membuka tripod, small tripod dan liberating hands. Jadi sebelumnya aku sudah lama banget beli ini, tapi menurut aku ini cocok banget jika direkomen untuk kamu yang YouTuber pemula atau ingin menjadi YouTube, harus memiliki ini ya, barang ini. Pertama itu ada small tripod namanya. Di sini aku milih warna hitam. Jadi untuk yang small tripod ini, di video sebelumnya kan aku ada beli tripod, namun itu besar, dan yang ini yang smallnya untuk kamu buat vlog gitu. Ini seperti ini. Ini bisa apa ya? Kayak elastis gitu, nah, lihat. Ini namanya Gorilla tripod juga bisa, dinamain small tripod juga bisa. Aku belum tahu sih perbedaannya apa. Nih. Dan ini juga bonus apa hold-nya? Apa handphone hold? Ya itu. Nanti kemudian. Ini nanti menggunakannya ini kita pasang di sini. Ini kita pasangkan handphone holdnya. Kalau nanti digunakan deh. Untuk vlog gitu gini-gini. Ya, coba deh ya. Nanti letakkan HP-nya di sini.
Okay. So, kita lihat sini. Cocok banget deh yang bagi kamu yang ingin nge-vlog video keseharian kamu gitu kan, tanpa bersama orang, jadi rekam diri sendiri aja. Dan yang terakhir aku ada Liberating Hands. Jadi ini fungsinya itu untuk seperti kamu ingin PC, tapi jika kamu ingin buat vlog menggunakan ini juga bisa. Ini diletakkan, ditempelkan di meja gitu. Dan yang untuk ini untuk menempelkan ke HP-nya. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Lihat. Nah, lengket kan? Ini elastis juga, guys. Nah. Dan ini yang di bawahnya kita tempelkan di meja atau apapun itu. Oke, itu saja. Nah, untuk harganya nih, guys. Untuk harga kain mandala segini. Untuk small tripodnya dan harga untuk liberating hands-nya. Oke, untuk link toko setiap barang-barang yang tadi aku unboxing, aku bakal letak di description box-nya ya. Jangan lupa dikunjungi. Oke, guys. Jadi yang ini warna pink toska. Yang kedua warna hitam biru gini ya. Lihat. Cantik bukan? Nah, buruan dibeli ya, teman-teman. Oke, guys. Terima kasih. Cukup sampai di sini unboxing kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk kamu yang sudah mengikuti video ini dari awal, thank you so much. Kamu yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik di bawah. Dan jika kamu menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan jika kamu ingin bertanya-tanya atau ingin merequest satu video, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.